Terus. Ngopi teman-teman. Dapat lagi. Kalau orang Sunda bilang tonggeret ya. Nah, ini hasil mancing Bapak. Sebentar lagi nasi ini. Mari kita makan dulu ya. Tapi kalau juga pemandangan di sini bang. Kita lanjut aja sana bang ya. Lanjut ya bang. Aduh. Oke, kita sapa dulu penonton bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba membuat shelter di sekitar hutan ya. Hutan ini lumayan. Ya, semoga teman-teman semua sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang lancar ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, amin. Oke, teman-teman lanjut ya. Masak buat kopi dulu bang ya. Yuk. Jangan terlalu banyak, Pak. Tadi sudah saya nawarin, Pak. Kalau nanti Bapak sudah gabung sama saya di sini. Oh, kita ajak aja nanti, Bang. Ya udah, Pak. Katanya nanti boleh. Kita masak bareng, Pak. Sambil kita ini, minta ikan ya kan, Pak? Enak. Pak, kolamnya pengen dijual, katanya. Oh, gitu. Dipancingin juga, katanya. Pancingin boleh. Kalau ada yang minta. Kopi teman-teman, saya kopi hitam, Bang Budi kopi coklat ya, coklat. Oh itu dia si bapaknya Pak? Bukan, Bang ya. Oh iya betul, lagi mancing dia Bang. Ya udah samperin aja. Nanti mau kita masak teman-teman, mau kita bakar. Dapat lagi. Dapat lagi teman-teman. Ini mantap sekali si bapak ini, jago. Teman-teman bisa dengar suara kalau orang Sunda bilang tonggeret ya. Di sini deket banget.
kita bakal bermalam di sini sama bapak itu ya. Kita mau bakar ikan juga. Ini adalah kisah tentang pohon-pohon yang saat ini masih berdiri tegak di depanmu. Pohon-pohon yang mungkin tak punya cukup waktu untuk memikirkan batas kepuasanmu. Saat melangkah di bawahnya, daun-daun bertumpuk-tumpuk menjadi karpet empuk, menjadi serasa menjadi rumah bagi ribuan satwa kecil yang mengantarmu ke hulu sungai berair bening. Atau menuju kemana kau ingin menghilang dari ingatan seseorang. Ada yang menghangatkanmu di sini, membawa damai ke dasar hati, menggetarkan rindu, menggetarkan ragu, menggetarkan sedih juga sunyi di antara ikan-ikan yang berenang ringan. Dan anak-anak yang bergerak lincah dengan kailnya sebelum membawa hidangan makanan. Alhamdulillah teman-teman, shelter kita sudah jadi ya, walaupun sederhana ya. Kebetulan si bapak ada di sini, iya. Menggabung katanya. Sambil ngopi-ngopi, sambil menunggu tugasnya matang. Hati-hati bang, ini. Kita mau bakar ikan ya bang ya. Ikannya di ini dulu bang. Kelola dulu gimana tuh ya? Beginilah keadaannya shelter kami ya teman-teman. Ada bapak juga di sana, pemilik kolam ya. Kita dikasih ikan, lihat teman-teman ikannya. Nah ini hasil mancing bapak tadi itu ya. Shelternya kita di atas teman-teman. Oke pak, makasih pak. Nah ini dia teman-teman, ini bikinan bapak ya. Mantap, tinggal bakar. Ikannya mateng teman-teman. Yo.
mantap lah walaupun angus ya, ini nikmat banget. Sebentar lagi nasi ini matang juga ya. Wah mantap banget ini suasananya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita makan dulu ya. Ya walaupun oke, lauknya seadanya tapi kita nikmat aja ya. Ya Pak, makan Pak. Ya ikan bakar ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cuma begini mantap sekali teman-teman. Bujitnya Bang Budi sampai berbunyi teman-teman. Ada yang bunyi. Soalnya seharian belum makan kita Bang ya. Kita kerja ya, terus. Oke, terima kasih sudah menyimak video kami ya teman-teman. Sekarang kita mau tidur dulu karena capek. Ya lumayan dingin tapi apalah. Nah, alasnya pakai ini dulu. Mudah-mudahan kita nggak dingin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Tetap sukses selalu dan selalu mendapatkan rezeki ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.